Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillahi ala kulli halin ala kulli ni'amihi katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man saru ala nahdihim isani ila yawm al-qiyamah amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati billah ta'azan. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tuhfatul Bahiyyah ala mulakhasi qa'idil lughah al-arabiyyah. Dan kita insyaAllah pada malam hari ini akan memasuki pembahasan tentang isim-isim yang dibaca mansukh. Ya, halatun nasbil ismi. Bisopha. Atta asabiyah. Ba'da tis'in. Qabla dhalik. Sebelum itu, ya, sedikit catatan, tambahan. Ya, kemarin ketika kita membaca catatan kaki pada bab badal, mengenai perkataan Ibnu al-Anbari rahimahullahu taala, ya, kemarin sedikit iskal tentang contoh yang beliau berikan pada pembahasan badal istinal, ya, sebelum amrun akluhu, ya, sebelum itu ada contoh jumlah juga mengenai badal istinal, ya, setelah ada beberapa mudhafarah, ya, kemungkinan di situ dibacanya suliba, ya, suliba zaidun atau buhu, ya, aja terampas. Zaid itu dirampas. Atau buhu, yaitu pakaiannya. Nah, kemarin kalau kita mau memahami demikian, ya barangkali ini lebih sesuai. Ya, sebagai badal istimal, ya. Suliba Zaidun atau buhu. Nah. Tayyib, kita masuk ke pembahasan halatu nasbil ismi. Tanian, halatu nasbil ismi. Yang kedua, pada pembahasan bab isim mansub adalah kondisi-kondisi di mana isim itu harus dibaca mansub atau tempat-tempat posisi-posisi di mana ketika isim menempati kedudukan tersebut ia harus dibaca dengan dinasabkan. Qauluhu yakunu ismu mansuban fi ihda asyrata halatan. Ya, isim itu nanti dibaca mansub pada 11 tempat, 11 kondisi. Ya, di antaranya boleh sebutkan 11 tersebut: khabarukana, ismu inna, al-fa'ulu bihi, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah. Ya, setelah khabarukana dan ismu inna, maka kita sebutkan ada 5 maf'ulat. Ya, khobar kana ismu inna, kemudian ada 5 maf'ulat. Ya, maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'a, serta maf'ul fihi atau yang disebut dengan dhorof. Ya, dhorofa az-zamani wal makani. Kemudian ada hal, serta mustasna dan munada, kemudian beliau mengakhirkan tamyiz. Dan kata beliau, kadzalika yakunu ismu mansuban idza kana tabi'an ismin mansubin. Nah, dingin pula, isim itu nanti dibaca nasab, ya, selain dari 11 halat tadi, apabila dia tabi'an ismin mansubin. Ya, berarti ada 4 lagi. Ya. Na'at, matuf, taukid, serta badal yang matuknya itu mansub. Nah, istimir. Yang pertama, khabarukannya. Nah, kalau mu'alif khabarukana, al-awalu khabarukana, wa kullu khabarin limubtada'in, tadukhulu alaihi kana au ihda wadika. Mislu, kana al-mu'allimu hadiran, hadiran khabarukana mansubun bil-fathati. Asbahal ilmu muntashiran, muntashiran khabaru asbaha mansubun bil-fathati.
Sallal qudatu adilaini. Adilaini khabaru zalla. Jamaknya fadil. Qudah itu jamak taksir dari fadil. Jadi khabarnya. Apa kita sekarang yang kurang jelas? Al-qudatu atau qudatun jamak dari qadil. Jadi khabarnya ikut jamak. Adilina. Zul kudatu adilina. Adilina. Khabar dhulla mansubun bilya'i. Li'annahu jam'u. Li'annahu jam'u mudhakkarin salimun. Naam, yakfi. Sani. Tazakallahu khairan. Sakunu. Naam, pembahasan khabar kana. Al-awwal khabaru kana wa kullu khabarin li mubtada'in tadkhulu 'alayhi kana aw ihda akhwatiha. Khabar kana adalah setiap khabarnya mubtada. Tadkhulu 'alayhi kana aw ihda akhwatiha. Tapi dimasuki oleh kana atau salah satu di antara saudarinya. Asalnya dia adalah khabar mubtada tapi sudah kemasukan kana atau salah satu di antara saudari-saudarinya kana. Sehingga tidak sama lagi sebagai khabar mubtada. Asalnya khabar mubtada tetapi kemudian dimasuki kana atau saudarinya, maka jadilah khabaru kana. Seperti misalnya kana al-muallimu hadiron. Al-muallim, sang pengajar, adalah hadir. Kalau tadinya mu'alimnya hadir. Maka hadiron ini khabaru kana. Ya, mansub dengan tanda fathah. Asalnya mu'alimu hadirun. Hadirun marfu sebagai khabar mubtada. Tapi setelah kemasukan kana, jadilah kanal mu'alimu hadiron. Ya. Khabar kana mansubun. Dan ini sudah banyak kita baca ketika kita membahas ismu kana. Nah, tentunya di situ sudah banyak contoh pula khabarnya yang dinasabkan. Kemudian contoh yang lain, asbahal ilmu muntashiron. Ya, pada pagi hari ilmu tersebar. Atau juga bisa kita maknai ilmu telah menjadi tersebar. Ya, sebagaimana kita dulu pernah pelajari, saudari-saudarinya kana, termasuk juga kana, ya, saudari-saudarinya kana yang memiliki faedah taukid, faedah waktu, seperti asbaha, adha, dhulla, amsa, serta baka, ya, serta kana itu sendiri, dia bisa bermakna soro, ya, bisa diartikan menjadi. Jadi bisa nanti tergantung konteksnya, bisa jadi nanti maknanya pada pagi hari yang lalu ataukah menjadi bermakna soro. Nah, kemudian contoh yang berikutnya diberikan oleh mu'alim, lalal kumdotu adilina. Hakim, para hakim tersebut telah menjadi adil. Telah bersikap adil. Ya adilina khabaru dhalla mansubun bil ya'i li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Baik. Asani qawluhu yakunu khabaru kana immas man dhahiran aw shibha jumlatin aw jumlatan ismiyatan aw fi'liyatan. Ya. Khabar kana bisa berupa isim dohir, lafadznya mufrad, ataukah tidak mufrad, dia bisa berupa sibul jumlah, atau jumlah ismiyah, maupun jumlah fi'liyah. Yang pertama, imas man dohiron, kama fil amtalatis sabiqoh.
Ya, sudah berlalu. Contoh-contohnya tadi ada tiga, maka semuanya adalah contoh di mana khobarnya kana berupa isim dhohir, berupa khobar mufrad. Tapi juga bisa berupa yang kedua, au syibha jumlatin. Ya, berupa syibul jumlah. Nah, entah itu berupa syibul jumlah yang berupa dhorof, ataukah susunan jar majrur. Seperti misalnya, asbahat tollu fauqal ashari. Atollu at'aful matari. Wajam'uhu tilal. Ya, tolu itu maknanya hujan yang kecil, hujan gerimis atau rintik-rintik. Tapi juga bisa dimaknai embun, ya bisa dimaknai embun. Asbaha tolu fokal ashari. Ya, embun menjadi berada di atas bunga. Atau pada pagi hari, embun tersebut, embun menempel di atas bunga. Ya, fauqa al-ashar di sini, ya tadi asbaha, fi'lun madhi naqis nasikh, kemudian atallu isimnya asbaha. Ya, khabarnya asbaha, ya fauqa al-ashari. Ya, berupa susunan dorof. Ya, fokal ashari. Ini sibul jumlah. Ya, min dorfin wa mudorfin ilaihi. Ya, sebagai khobaru asbaha. Nah, dulu pernah kita bahas sedikit tentang sibul jumlah. Maka ini kalau pendapat kufiyun, maka langsung dikatakan fokal ashari itulah khobarnya. Tapi kalau basriyun, mereka suka mentakdirkan bahwasanya di situ yang menjadi khobarnya sebenarnya ya, bukanlah sibul jumlahnya, tetapi ada muta'allaknya yang jadi khobar. Ya, khobarnya itu ya mahdhuf. Ya, dulu pernah kita bahas di awal durus. Nah, tapi kalau menurut kufiyun ya lebih mudah. Langsung saja kita katakan ya fokul ashari. Nah, ada dorof, mansub, mudof, kemudian al-hasar, al-ashar di situ, mudof ilaihnya. Nah, sibul jumlah ini sebagai khobarnya asbaha. Ya, fi mahalli nasbin khobar asbaha. Kemudian contoh yang lain, abhas samaku fi syabakati. Ikannya menjadi di dalam jaring. Atau pada waktu duha, ikan tersebut, ya, berada di dalam jaring. Nah, fi syabakati susunan jar majrur. Ini adalah khabarnya adha. Ya, adha, fi'lun madin, naqis, nasikh. Nah, samaku isimnya marfu. Nah, kemudian fi syabakati kunyah rujar asyabakati isman majrur. Ya, jar majrur. Nah, fi mahali nasbin khabarnya adha. Itu contoh untuk khobar kana berupa sibul jumlah. Nah, ada pun yang berupa jumlah ismi atau fi'liyah seperti pada contoh kana syita'u barduhu syadidun. Pada musim dingin tadi, ya, dinginnya sangat. Ya, rasa dinginnya itu sangat. Maka bardu syadidun ini berupa susunan mubtada dan khobarnya. Nah, jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah ini menjadi anak kalimat pada susunan kana syita'u barduhu syadidun. Ya, bardu syadidun ini khobarnya kana di mahali nasbin. Ya, karena fi'lun madin, naqis, nasikh, asyita'u, isimnya
Kemudian khobarnya mana? Khobarnya berupa jumlah. Nah, nanti kalau khobarnya itu berupa fi'il jumlah atau jumlah, maka nanti dibiarkan saja sebagaimana asalnya. Nanti pakai i'rabnya i'rab mahal. Jadi yang nanti ditampakkan mansubnya, dinasobkan secara lafadz, cukup yang khobar mufrad. Jadi nanti kalau khobarnya berupa jumlah, janganlah dibaca kana syita'u bardahu syadidan. Karena bar dinginnya sangat ini sudah merupakan kalimat tersendiri dia, jadi anak kalimat. Dengan pula pada contoh berikutnya, man fakkal hazinu yabki. Ya, pemurung itu, orang yang sedih itu senantiasa menangis. Yabki jumlah fi'liyah, di situ ada fi'il mudhari, tidak didahului oleh penjazam dan penasab, berarti dia nanti harus dibaca marfu. Kemudian dia fi'il tam, ada fa'ilnya tam yang maklum, ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir mustatir, berarti jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Nah, fi'il dan fa'il ini fi mahali nasbin khobarnya manfaqah. Nah, dan seperti tadi, yang namanya khobar ghairu mufrad, khobar jumlah, maka bacalah dengan bentuk asalnya. Manakala, seperti tadi, manakala fil mudhari, tidak ada penasob, tidak kemasukan penjazam, maka kan asalnya dia dibaca marfu. Maka ya sudah, ya begitu dibaca marfu, meskipun dia adalah berserta dengan fa'ilnya tentunya, adalah khobarnya manfaqah. Jadi jangan dibaca manfaqal hazinu ya bakia, karena di situ sudah jumlah tersendiri di mana tidak ada penasab dan penjazam. Yang dinasabkan oleh manfaqah sebagai khobarnya itu jumlahnya, ya bukan fi'il mudhari'nya secara bersendirian. Nah, atau mudahnya nanti kalau mengajarkan kepada ya, yang masih pemula, ya cukup kita sampaikan nanti yang dinasabkan ya, ketika khobarnya mufrad. Adapun untuk yang khobar ghairu mufrad, ya, biarkan saja lafadznya. Nanti mansubnya itu hukumnya ya, atau nanti kalau sudah bisa mengirab ya fi mahali nasbin, jar majrur fi mahali nasbin, jumlah ismiyah fi mahali nasbin, atau jumlah fi'liyah fi mahali nasbin, khobarnya kana. Nah, masalah. Nah, wahdi insyaAllah. Ya, mudah kalau buat antum insyaAllah. Kala mu'allifu al-thalib. Ya juzu takdimu khobari kana. Ya boleh kita mendahulukan khobarnya kana. Ya boleh mentakdim khobarnya kana. Boleh mendahulukan khobarnya kana. Idza kana syibha jumlatin wasmuha ma'rifatun. Ya apabila khobarnya itu berupa syibul jumlah, sedangkan isimnya kana itu ma'rifah. Ya apabila khobar kana berupa syibul jumlah, sedangkan isimnya dalam keadaan ma'rifah, maka boleh kita mentakdim khobarnya kana, mendahulukan khobarnya kana. Misal, asbaha fi khairatin al-kaslanu wal-muhmilu. Ya, orang yang malas itu dan abai tersebut, asbaha fi khairatin, menjadi dalam keadaan bingung. Atau fi dalam kebingungan. Maka di sini asalnya kalimatnya al-kaslanu ya, asbaha al-kaslanu wal muhmilu fi hayratin atau fi hiratin ya.
orang yang malas dan lalai tersebut menjadi dalam keadaan bingung, menjadi atau dalam kebingungan. Nah, tapi kita lihat di situ asalnya di al-kaslanul muhmilu asbah al-kaslanul wal muhmilu fi hayratin, isimnya asbaha ma'rifah, kemudian khabarnya berupa sibul jumlah. Nah, ketika keadaannya sedemikian, maka boleh kita dahulukan khabarnya. Ingat catatannya boleh, tidak harus, tetapi boleh, mubah. Ya, jadi boleh kita katakan sebagaimana dalam contoh asbaha fi hayratin al-kaslanu wal muhmilu. Susunan jamak jumlah. Ya, khabarnya berupa sibul jumlah. Adapun al-kaslanu, ya, isimnya asbaha. Nah, karena khabarnya jamak majrurnya didahulukan, maka nanti kita sebutnya khabar kana muqaddamun, sedangkan isimnya isim asbaha muakhkharun. Adapun wawunya wawu ataf, sedangkan al-muhmilu ma'tufun. Ya, ma'tufun ala ismi asbaha. Ya, dalam kondisi ini hukumnya mubah. Ya, jus. Arabi. Ya, yajibu taqdimu khabari kana idha kana shibha jumlatin wasmuha nakiratun. Ya. Pembahasan keempat, kata beliau, mendahulukan khabarnya kana itu wajib. Wajib dilakukan. Nah, manakala khabarnya kana berupa sibul jumlah, sedangkan isimnya kana dalam keadaan nakirah. Ya, kalau isimnya nakirah, sedangkan khabarnya sibul jumlah, maka wajib mentakdim khabarnya. Sedangkan isimnya wajib diakhirkan, wajib takhir. Seperti misalnya kana fil kubi ma'un. Ya, di dalam gelas itu ma'un, ada air. Maka tentunya fil kubi itulah yang menjadi khabar. Sedangkan ma'nya, airnya, jadi isim kana. Nah, dengan demikian fil kubi, susunan jar majrur, khabaru kana muqaddamun. Li anna ismaha ma'un nakiratun. Ya, karena isimnya yaitu lafadz ma', nah, adalah isim nakirah. Ya. Nah, jadi, nah, ini mirip dengan pembahasan takdimnya khabar mubtada terhadap mubtada. Ya, karena memang asalnya isimnya dan khabarnya kana, ini kan asalnya adalah mubtada khabar yang akan masuk perbedaan kasusnya mubtada. Aku lihat ada kesamaan, yaitu ketika isimnya kana, nah, asalnya mubtada, yaitu ma'rifah, sedangkan khabarnya kana yang asalnya khabar mubtada itu berupa sibul jumlah, entah dzaraf entah jar majrur, yang penting sibul jumlah. Maka kalau ma'rifah, ya, maka boleh di isimnya ma'rifah boleh dibolak-balik, boleh pakai asalnya asbahal kaslanu fi hayratin, boleh pula nanti di takdim khabarnya asbaha fi hayratin al-kaslanu, boleh. Akan tetapi kalau isimnya itu berbentuk nakirah, maka meskipun khabarnya, maka ketika sibul ke khabarnya sibul jumlah,
maka wajib didahulukan khobarnya itu. Ya, karena fil kubi ma'un, tidak boleh karena ma'un fil kubi. Ya, di sini hukumnya wajib mentakdim khobarnya karena dan mentakhir isimnya. Nah, bahagia insya Allah. Dan al-khamis, kalau al-mu'allif, kathirun ma' tundahu kana ma'asmiha. Seringkali didapati kalau kana sama dengan isimnya. Jadi kana dan isimnya mahdufa. Ya, tidak cuma kananya mahdufa, tetapi kana dan isimnya. Kemudian ia buka khobaruha. Sedangkan khobarnya yang mansub itu masih ada, masih tetap ada. Wadhalika ba'da'in walau. Hal ini terjadi ketika karena isim dan khobarnya itu terletak setelah in atau terletak setelah lafad lau. Ya, nah, seringkali ketika karena isim dan khobarnya itu jatuh setelah in atau lau, maka nanti seringkali karena dan isimnya itu tidak di lafad, tidak disebutkan, ya madhuban. Misalnya dalam contoh, qad qila ma qila, ya, telah dikatakan apa yang dikatakan. In sidqan wa in kadiban. Baik itu kejujuran ataupun kedustaan. Ya, takdir secara implisit maksudnya qad qila ma qila in kanal maqulu sidqan wa in kanal maqulu kadiban. Ya, telah dikatakan apa yang dikatakan, baik perkataan tersebut adalah kejujuran maupun perkataan tersebut adalah kedustaan. Nah, di sini in kanal makulu sitkon, ya ada kana isim dan khobarnya, tapi jatuhnya jumlah tersebut ba'da'in. Ya, in kanal makulu kadiban juga demikian. Maka kebanyakan di sini pada kasus seperti ini langsung saja dibaca in sitkon wa in kadiban, tanpa menyebutkan kana dan isimnya. Ya kathiron ma. Nah, beliau mengatakan dengan kathiron ma, maka ini sering dihapus. Ya, tetapi berarti terlarang untuk menampakkan kana dan isimnya. Cuman seringnya saja dihapus. Nah, demikian pula ketika kana isim dan khobarnya ini jatuhnya setelah lafad lau. Seperti misalnya, uridu minka walau kalimatan wahidatan. Saya menginginkan darimu, meskipun berupa sebuah kata saja. Ya, lau kalimatan wahidatan. Ya, meskipun sebuah kata saja. Nah, ini takdirnya uridu minka walau kana raddu kalimatan wahidah. Ya, saya inginkan darimu walaupun yang diinginkan tadi balasannya itu berupa sebuah kata saja. Walau kana raddu, walaupun meskipun balasannya itu berupa sebuah kata saja. Dan di sini kana rustu kalimatan wahidah. Nah, terletak setelah kata lau. Nah, dan seperti tadi pada contohnya, ketika terletak setelah in, maka kana dan isimnya, ya, tuh lafan. Nah, di keduanya dihapus bersamaan.
Kemudian kita sisakan khobarnya, yaitu kalimatan. Nah, jadilah uridu minta walau kalimatan wahidah. Ya, tadi asalnya walau kanat kalimatan wahidah. Nah, tapi kanat isimnya dihapus. Nah, tamam. Ya, insya Allah mudah. Karena sudah pernah kita bahas isimnya kanat. Ini sedikit nambah-nambah sedikit saja tentang khobarnya kanat. Nah, makhudatun catatan. Nah, ini mungkin ya masih ada rasa barunya. Makhudatun catatan. Nah, kala al-mu'allif makhudatun ila dakhalat hurufun nafi in wa ma wa la wa la ta ala al-mubtada'i wal khabari fa'innaha ta'malu amala laisa min akhwati kana. Kata beliau, apabila ada huruf-huruf nafi, yaitu maksudnya in, ma, la, serta lata, mereka adalah harfun nafiin. Nah, kalau huruf-huruf ini masuk kepada adat dan khobar, apa ini tak malu amala laisa, maka nanti huruf-huruf ini bisa beramal seperti amalannya laisa yang merupakan saudarinya kana. Ai tarfa'ul mubtada'a wa tansibul khabara. Nah, sebagaimana laisa itu bisa merufakkan mubtada dan menasabkan khabarnya. Ya, merufakkan mubtada dengan rufak yang baru menjadi isimnya laisa, kemudian menasabkan khabar mubtada menjadi mansubnya khabarnya laisa. Nah, huruf-huruf ini juga sama seperti itu. Nanti dia masuk kepada khobar dan mubtada'nya. Maka nanti yang pertama yaitu mubtada', ya, dirafakkan sebagai isimnya. Kemudian khobar mubtada' dinasabkan sebagai khobarnya mereka. Wadhalika bisyarti. Tetapi tak ada nanti syaratnya. Ya. Ya, huruf-huruf ini tadi in mala dan lata, nah, bisa beramal seperti amalannya laisa mubtada khobar, nanti jadi isim dan khobarnya yang pertama rofa, yang kedua nanti dinasabkan. Nah, jadi nanti masuk kepada isim dan khobarnya, nah, tapi dengan persyaratan. Berarti ayyaku nasmuha muqaddaman ala khobariha. Ya, syaratnya yaitu isimnya muqaddaman ala khobariha. Isimnya itu harus ada depan mendahului khobarnya. Jadi tidak boleh nanti khobarnya ditakdim. Nah, susunannya harus berupa isim di depan, baru kemudian khobarnya. Nah, kalau tidak terpenuhi, alias kalau misalnya khobarnya itu di depan, ya misalnya khobar mubtada di depan, mubtadanya diakhirkan, maka nanti ketika kemasukan huruf-huruf tersebut, ya, tetap saja nanti susunannya adalah khobar muqaddam dan mubtada muakhir, bukan jadi isim dan khobarnya huruf-huruf nafi tersebut. Karena tidak beramal. Ya, dia beramalnya kalau punya, kalau terpenuhi syaratnya. Ya, dia beramal kalau isimnya muqaddam, khobarnya muakhar. Nah, dan masih ada lagi lanjutannya. Selain isimnya itu muqaddam dan khobarnya muakhar, wa anna nafiyan ladhi abadan kul adatu bakin. Nah, penafian yang diberikan oleh huruf-huruf nafin tadi, nah, tadi kan huruf-huruf yang menafikan harfu nafin, menafikan kandungan jumlah. Nah, penafiannya ini yang diberikan oleh huruf tersebut bakin harus tetap ada. Lam yantakid bi illa.
Ya, tidak gugur penafiannya oleh ilah. Ya, atau dengan kata lain, penafian huruf-huruf ini tidak boleh dibatalkan oleh ilah. Karena ketika ada suatu penafian, kemudian dimasuki oleh ilah, maka itu hakikatnya adalah isbat, penetapan. Nah, dalam kasus ini, maka tidak beramal kalau ada pembatalan. Ya, syaratnya mereka mengamalkan amalannya laisa, itu jika isimnya muqaddam, khabarnya muakhar, dan penafiannya itu tidak dibatalkan oleh ilah. Contohnya misalnya, mal husunu mani'atan. Benda-benda tersebut ya, tidaklah kuat, tidaklah kokoh. Ya, jadi benda di sini ya, dinafikan kekokohannya. Ya, ada ma'nafiyah. Nah, kemudian ma'nafiyah ini merofakkan mubtada jadi isim ma, menasabkan khobar mubtada menjadi khobarnya ma. Yama harfun nafiyin ya'malu amalan laisa. Kenapa dia beramal? Nah, bisa beramal karena tadi pertama istimnya di depan, khobarnya di belakang. Ya, al-husunu ismu ma marfu'un bidhammati. Ya, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma. Mani'atan khobaru ma mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya, diakhirkan. Kemudian di sini tidak dibatalkan oleh ilah, ya, penafiannya tetap tidak batal. Nah, sekiranya nanti dibatalkan oleh ilah, misalnya tidaklah benteng-benteng itu melainkan kokoh. Ya, ada ma al-husunu, ada ilahnya mani'ah. Maka nanti kalimatnya menjadi mal husunu illa mani'atun. Ya, mal husunu illa mani'atun. Tidaklah benteng-benteng tersebut melainkan kokoh. Jadi maksudnya benteng-benteng tersebut ya pasti kokoh. Ya, ada huruf nafinya tetapi maknanya isbat karena penafiannya sudah dibatalkan oleh ilah. Naam. Ya, mal husunu mani'atan. Kalau pakai ilah, mal husunu ilah mani'atun. Nah, manya tidak beramal, maka itu nanti asalnya adalah mubtada dan khobarnya. Kalau beramal, maka al husunu ismu ma mani'atan khobaru ma. Naam. Kemudian sebelum kita lanjutkan tentang syarat berikutnya, ya, syarat yang pertama ini ya berlakunya untuk ma. Ya, berlakunya untuk ma. Dan ini pun sendiri pembahasan ma yang beramal seperti amalannya laisa ini tidak semua kabilah Arab itu menerapkan. Ya, yang mengamalkan amalannya laisa, mengamalkan ma seperti amalannya laisa dengan cara tersebut, itu adalah kabilah Hijaz, ya, Bani Hijaz. Ini bahasa lugahnya atau dialeknya Bani Hijaz. Adapun Bani Tamim, maka ya, mereka memang tidak mengamalkannya. Jadi nanti boleh nanti kita membacanya mal husunu mani'atun,
mengikuti kabilah Bani Tamim. Nah, boleh pula kita mengamalkannya seperti yang dilakukan oleh Al-Hijaz. Nah, tapi ingat, ketika memilih untuk mengamalkannya seperti Al-Hijaz, maka harus terpenuhi syaratnya. Ya, untuk ma, ya, syaratnya itu yang tadi, ya, ismunya, isimnya, muqaddam, dan penafiannya itu tidak batal oleh illah. Dan kedua, syarat tadi yang harus dipenuhi oleh ma ketika mengamalkan amalnya laisa, itu juga berlaku untuk in. Ya. Ya, bedanya antara ma dan in, nah, kalau ini dia yang mengamalkan, nah, juga tidak semua kabilah, tapi nanti ada kabilah yang namanya Ahlul Aliyah, ya, yang tinggalnya di sekitar daerah Hijaz. Dan sekitarnya. Ya, untuk syarat tadi, bisa ma, bisa in. Ya, cukup dua tadi. Pada poin yang pertama. Baik. Kemudian, yang berikutnya, wa yustaratu fi amalila bil idhafati ila ma taqaddama ayyukun asmuha wa khabaruha nakiratain. Adapun untuk pengamalannya la, supaya dia bisa beramal seperti amalannya laisa, maka bil idhafati ila ma taqaddama, selain dengan yang dua tadi telah disebutkan, ya harus muqaddam isimnya dan tidak boleh dibatalkan oleh illa, maka juga yustaratu, dipersyaratkan juga ayyakuna smuha wa khabaruha nakirataini. Harus berkeciroh. Ya. Yang beramal seperti amalina laisa, maka selain dipersyaratkan isimnya itu muqaddam dan tidak boleh dibatalkan. Ya, tidak boleh dibatalkan oleh ilah. Ada syarat tambahan lagi, yaitu baik isim dan khobarnya harus berupa isim nakiroh. Ya, la yang beramal seperti amalannya laisa, selain isinya muqaddam, penafiannya tidak boleh batal, juga dipersyaratkan isim dan khobarnya sama-sama nakiroh. Ya, misalnya dalam contoh, la syari'un mustahiman. La syari'un mustahiman. Ya, di sini dibacanya la syari'un mustahiman, bukan la syari'a mustahimun. Nah, ini nanti pembahasannya lain. Ya, dalam kasus ini, la syari'un mustahiman, la-nya harfun nafin, syari'un itu isimnya, mustahiman, khobarnya la. Ya, syari'un, isim la, mustahiman, khobarnya la. Berarti di sini la-nya, ya'malu amala laisa. Nah, kenapa dia bisa beramal? Karena syari'un isimnya muqaddam. Kemudian penafiannya tidak dibatalkan oleh ilah. Nah, selain itu, baik isim ataupun khobarnya sama-sama nakirah. Nah, maka terpenuhi syaratnya untuk la nafiyah. Ya malu amala laisa. Nah, maka bisa dibaca la syari'un mustahiman. Ya. Nah, di sini maksudnya la syari'un mustahiman, tidaklah sebuah jalan dalam keadaan padat. Atau bisa juga kita sederhanakan maknanya, bukan satu jalan yang padat.
hidupnya bukan satu jalan yang padat. Jadi lah di sini menafikan sebuah jalan dari kepadatan. Ya, berbeda dengan kasusnya kalau la nafiyatun lil jinsi. Kalau la nafiyatun lil jinsi, maka nanti dia menafikan khobar dari seluruh jenis isimnya. Nah, nanti maknanya tidak ada atau tiada. Adapun kalau yang dimaksud adalah menafikan sebuah jalan, misalnya di sini, maka nanti beda dengan la nafiyatun lil jinsi. Itulah yang beramal seperti amalannya laisa. Jadi mungkin kalau mau memudah membedakannya ya, lah di sini maknanya bukan. Ya. Berbeda dengan la nafiyatun lil jinsi artinya tiada atau tidak ada. Dan perbedaannya nanti misalnya bisa kita katakan la syari'un mustahiman lakin syari'ani. Nah, bukan satu jalan yang padat tetapi dua. Ketika memastikan yang dinafikan hanya satu, sedangkan kepadatannya itu bukan satu tetapi dua, nah, maka bisa kita tambahkan lakin syari'ani. Bukanlah satu jalan yang padat tetapi syari'ani dua. Atau belajar nanti ya lebih dari dua. Ya, terserah. Adapun untuk la nafiyatun lil jinsi maka nggak bisa seperti itu. Tidak boleh kita katakan la syari'a mustahimun lakin syari'ani. Maka ini keliru, rancu maknanya. Tidak ada jalan yang padat tetapi dua. Nah, maka ini maknanya kan rancu. Ya, keliru di sini. Adapun kalau la yang beramal seperti amalnya laisa, maka dia tidak menafikan khobar dari seluruh jenis isimnya. Nah, ya nanti berbeda. Ya, la syari'un mustahiman bukanlah sebuah jalan, bukan satu jalan yang padat. Maka ini ada kemungkinan lakin syari'ani atau salah satu syawari, salah satu syawari, tiga jalan atau empat atau berapapun. Nah, ada pun la nafil jinsi tidak bisa. Ya la syariah mustahimun, ya sudah. Tidak pakai lakin lagi. Karena sudah menafikan seluruh jenis. Ya, beda pembahasannya. Nah, ala kulihal, la juga bisa beramal seperti amalnya laisa. Nah, dengan persyaratan, isimnya muqaddam, penafinya tidak batal oleh illa, kemudian isim dan khobarnya itu berupa sama-sama isim nakirah. Dan dimana pula di sini dia beramal, ini menurut ulama ahlu hijaz. Menurut ahli, bahasanya ahli hijaz. Nah, kemudian yang terakhir, itu khusus syarat untuk lata. Lata ya la annafiyatu. Lata ini sebenarnya juga adalah la annafiyah. Harfun nafiyan. Zidat alaiha ta'ut ta'nitsi. Kemudian dia ditambahkan, disertakan padanya tak ta'nits ya. Maftuhatan. Ya. Taknya itu tak terbuka, mabsutoh, lata. Ya, sama sebenarnya dengan la nafiyah di atas tadi. Nah, tetapi bedanya, untuk lata, lata ini nanti dia masuk kepada lafaz yang menunjukkan makna zaman. Ya, isimnya nanti isim yang memiliki makna zamannya ismu zaman. Seperti sa'ah atau hinun. Ya, dikhususkan kepada
karena filafat yang demikian. Kemudian kata beliau, walkathiru filisanil arubi, dan kebanyakan penerapannya dalam bahasa Arab. Hatfu ismiha wa baqa'u khabariha. Ya, nanti ketika menggunakan lata, maka kebanyakannya seringkali isimnya itu dihapus. Ya. Nah, tinggal nanti menyisakan khabarnya. Ya, ketika menggunakan lata dalam penafian, nanti isimnya mahdhuf. Tinggal khabarnya saja. Jadi setelah lata nanti hanya khabarnya. Seperti dalam contoh misalnya lata sa'ata nadmin. Ya, secara implisit maksudnya lata sa'atu sa'ata nadmin. Ya, ini adalah saatnya. Ini bukanlah saatnya menyesal. Nah, saat ini bukanlah saat penyesalan. Ya, lata sa'atu sa'ata nadmin. Maka nanti irobnya lata harfun nafin ya'mulu amala laisa ya mabniun alal fathi la mahalan lahu minal i'rab. Sa'ata nadmin, sa'ata qabaru lata ya mansubun walamatu nasbihi al fatha adzahir alal akhir wa mudafun nadmin mudafun ilaihi majrurun walamatu jahri al kasru adzahiratu alal akhir. Ismu lata mahdhufun wa taqdir as-sa'atu. Ya, lata as-sa'atu sa'ata nadmin. Nah, selain dia masuknya kepada ismu zaman, seperti as-sa'atu tadi contohnya. Nah, penerapannya seringkali isimnya itu dihapus. Ya, isimnya dihapus tinggal khabarnya. Dan sebagian juga mengatakan kebalikannya juga boleh. Ya, tinggal isimnya, kemudian khabarnya yang dihapus. Dibuang adalah isimnya. Wala tahina manasin. Nah, itu yang dibuang pada ayat tersebut. Nah, dimahdhuf adalah isimnya. Ya, bisa isim ataupun khabarnya, salah satunya dibuang, dihapus. Tapi yang paling sering adalah isimnya. Nah, yang penting salah satu dari isim atau khabarnya itu dibuang. Ya, penerapannya pakai lata, itu nanti isim atau khabarnya salah satunya dibuang. Bisa isimnya, bisa khabarnya. Tapi seringnya isimnya yang dibuang. Nah, intinya pembahasan tentang khabar kana. Sampai sini saja sepertinya. Ya, karena agak tanggung kalau kita lanjutkan tentang ismu inna. Jadi kita coba nanti silakan di proses kembali yang dihafalkan syarat-syaratnya. Ya, agar mungkin وإذا وجدتم الخطأ مني استعفكم جميعا واستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم. Oh, Afan, belum jadi ditutup. Ada pertanyaan. Penjelasan untuk in-nya bagaimana? Untuk in, tadi sudah disinggung ya, sudah disebutkan. Memang di dalam kitab ini tadi mu'alif tidak secara sorih ya membahas in. Tapi tadi sempat saya singgung. Untuk in, ya seperti ma. Nanti dia bisa beramal dengan amalnya laisa ketika terpenuhi syarat yang alif. Ya, hamzah. Ya, in nanti bisa beramal seperti laisa ketika isimnya itu muqaddam dan penafiannya tidak batal oleh illah. Ya, seperti ma.
Ya, untuk ini maka ini seperti ma. Ya, jadi nanti contohnya misalnya in Zaidun ko iman. Ya, Zaid tidak berdiri. Toh, kalau di sini tadi mal husunu maniatan, inil husunu maniatan. In al husunu maniatan. Sama ya antara in dengan ma, isyaratnya sama. Nah, cuman bedanya kalau ini itu nanti dialeknya dialeknya kabilah Aliyah ya, suku Aliyah. Kalau tadi ma dialeknya apa tadi Bani Hijaz. Tapi syaratnya sama. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, nah, maka nanti ya tidak ma, tidak mengamalkan amalnya laisa. Kemudian susulan pertanyaan ada apakah isim dan khabarnya laka itu kalimatnya selalu sama? Ya biasanya sama. Nah, saya belum pernah dapati yang ditakdirkan berbeda. Karena pasti salah satunya dihapus. Nanti kalau beda, nanti korinahnya apa? Ya, biasanya nanti salah satunya itu jadi korinah untuk sesuatu yang dihapus. Misalnya yang dihapus itu isimnya, maka nanti kita takdirkan kalimat yang sama dengan yang ditunjukkan oleh khabarnya. Jadi nanti memaknanya mudah yang dihapus tadi. Seperti tadi, lata sa'atanat min. Ya. Maksudnya, lata as-sa'atu sa'atanat min. Dan kalau di Al-Quran juga ada lata tina manasin. Ya, maknanya lata hina kirorin. Makanya takdirnya lata al-hinu hina manasin. Ya, takdirnya dari ayat lata hina manasin itu lata al-hinu hina manasin. Nah, jadilah waktu ini waktu lari dari adab dari Allah. Nah, ya. Nah, jadi kalau ringkasnya, ya pertanyaan tadi tentang in dan ma, yang kalau ma itu nanti dia logohnya Bani Hijaz, kalau in itu yang logohnya Banu Aliyah. Ya, dalam konteks dia mengamalkannya amalnya laisa, itu keduanya sama-sama dipersyaratkan isimnya muqaddam dan amalnya tidak dibatalkan oleh illah. Kemudian tentang pertanyaan yang lata tadi, sejauh ini saya belum mengetahui ditakdirkan beda ya, karena kalau mentakdirkan butuh koordinat. Jadi ya bisa kita katakan sama saja. Ya, seperti tadi lata sa'ata nadmin, takdirnya lata asa'atu sa'ata nadmin. Atau lata hina manasin, itu takdirnya lata hinu hina manasin. Ya, atau mungkin nanti bisa dicari di aplikasi ayat Al-Quran ya. Kayaknya surat Sot. Dalam surat Sot ayat 3. Ya, nanti ayatnya tadi, lata hina manasin, itu pada surat Sot ayat yang ketiga. Enam. Ya, tamam. Nah, kita cukupkan. Jazakumullah khairan. Ayatnya ulama nafi minal ilmi an-nafi wal amal salih. Syukurum syukran maratan ukhra. Nahtatim bikiratika kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.